Hello guys, happy anniversary yang kedua tahun buat The Ants Underground Kingdom. Oke, kali ini kita bikin video spesial guys. Buat kebetulan ada event ya. Ada event nih, 2 tahun anniversary dari The Ants Underground Kingdom. Oke, di sini ada 2 ya guys, ada 2 event yang bakal saya jelasin. Yang pertama tentang ini ya, sick in atau login selama 7 hari nanti dapat GG guys. Telur oranye bintang 3 loh. Sama apa ini? Creator main 600, mantap jiwa. Sama bebek. Apa bebek apa ini? Oh, ndak bagus. Itu aja yang bagus ya, ini sama ini. Ini lumayan lah dapat telur. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kodok. Lawan kodok guys, jadi rally kodok ini mungkin sama kayak kodok event kodok ya guys. Jadi kita coba serang ya. BDW di sini butuh kekuatan 1000 guys, 10.000. Kita serang ya guys, kita serang ini kuat ya. Oke, kita skip dulu ya guys sampai dia nyerang ya. Oke, kita skip. Oke guys, nah sekarang tinggal berapa detik itu. Oke, kita lihat ini sumutku ini asli lemot sekali. Biasanya saya cuma butuh waktu 10 detik sudah buat nyampe jarak segini guys. Oke, kita lihat ini kodoknya digigit-gigit ya. Nah di sini kita lihat. Jadi ini hadiahnya ya guys. Ini bisa diserang sampai 5 kali guys per hari. Wih, lumayan ya guys, dapat 150 ya. 150 sporen kan kali 5 ya. Ini dapat 300, berarti 1.500 madu. Wah, ini dapat 201 juta XP ya. Ini 5 kali tuh bisa. Iya guys, 5 kali guys. Serius ini. 5 kali. Oh bukan guys, ini kan hadiah bunuh, ini hadiah tambahan. Betul, jadi yang ini cuma bisa dapat 1 kali aja guys. Yang hadiah bunuh ini bisa dapat 5 kali guys. Nah ini lumayan ya, kalau 2% bisa dapat tertiary egg, itu telur oranye ya. Lumayan lah, kita coba dulu ya. Kita coba pakai ini lucky packnya, buah jeruk. Oke, coba semoga telur oranye hipta. Lumayan ya guys, ini langka juga ya hipta ini. Jadi itu saja ya, dia punya event hanya 2 jenis saja yang muncul di 2 tahun anniversary. Oke, jadi mungkin itu saja video dan selamat kepada The Ants atas keberhasilannya menemani kita selama 2 tahun ini. Jadi tetap semangat, banyakin eventnya sekarang, soalnya kita sebagai free player ini butuh event-event gratis kayak gini ya. Ya kalau Sultan mah nggak butuh event, mereka tinggal beli aja pakai uang. Oke, jadi itu, see you to next video. Bye bye.